nikmat yang Tuhan bagi menjadi hamba dia. Nikmat Allah bagi jadi hamba dia. Ataupun dengan mana lain, nikmat yang Tuhan bagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nikmat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menjadi ciptaan dia. Nikmat menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Macam contoh macam inilah. Kita mungkin boleh berbangga kalau kita diperakukan oleh guru kita kata kita murid dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bangalah kalau kita mengaku tu lain dengan dia mengaku lain. Kalau kita kata saya ni murid Syekh Nuruddin ni, tu biasa. Tapi kalau Syekh sendiri mengaku kita murid dia, ha, tu luar biasa. Jadi kita ni subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ni kita ni diperakukan Tuhan, kita hamba dia. Ya ibadi, kan benar banyak hadis-hadis kursi kan, Tuhan kata ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Jadi dia mengaku kita hamba dia, tu dia amat besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.